Sebelum meneruskan tontonan, diharap semua dapat subscribe, like dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Serangan beruang madu atau dikenali juga dengan nama beruang matahari telah menjadi satu ancaman besar terhadap pengusaha-pengusaha gelulut di sekitar Kampung Pinang Merah, Kampung Nur dan Kampung Darat Kubur di Pakar Terengganu. Terbaru serangan beruang berlaku di satu tempat pemeliharaan kelulut di Kampung Pinang Merah dengan merosakkan sebanyak 6 sarang kelulut semuanya. Serangan kali ini berlaku lebih awal berbanding dengan yang sudah-sudah. Kebiasaannya beruang akan datang pada awal pagi, tetapi kali ini serangan berlaku seawal lebih kurang pukul 9 malam. Serangan kali ini adalah serangan kali yang keempat di mana telah merosakkan 6 biji sarang kelulut dari jenis Trigona itama. Semuanya telah menghasilkan madu sebelum ini. Kesan dari serangan tersebut, sarang-sarang menjadi rosak. Kekerapan serangan biasanya di antara 10 hingga 14 hari sekali di mana beruang akan memilih sarang-sarang yang masih banyak madu. Beruang akan memakan bukan sahaja madu, tetapi ia juga memakan propolis sarang tersebut. Buat masa ini beruang tersebut masih lagi berkeliaran di kawasan ini. Setakat ini kami masih lagi belum tahu bilakah penghujungnya serangan beruang tersebut. Diharap pihak berkuasa dapat melakukan sesuatu untuk menghindar dari serangan berulang lagi dan juga untuk keselamatan penduduk kampung di sini.